Halo, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Saat ini si Gadget TV kembali mengulas update dari Samsung. Samsung resmi merilis cincin pintar Galaxy Ring di Indonesia. Perangkat wearable ini bisa dipakai seperti cincin konvensional. Perangkat ini mengunggulkan fitur-fitur kesehatan. Misalnya, Samsung Galaxy Ring bisa digunakan untuk memantau detak jantung. Ini membantu untuk mengetahui pola detak jantung sehingga pengguna bisa lebih sadar akan kondisi jantung mereka. Selain itu, cincin pintar ini memiliki fitur sensor oksigen darah atau SpO2 yang memungkinkan pengguna memonitor kadar oksigen dalam darah. Ini juga penting untuk menjaga kesehatan pernapasan dan fisik, terutama saat berolahraga atau melakukan aktivitas berat. Samsung Galaxy Ring ini juga ditujukan untuk orang-orang yang sangat memperhatikan kualitas tidur. Selain itu, Samsung Galaxy Ring dibekali kecerdasan buatan yang dapat memantau kesehatan secara cerdas dan preventif. Cincin pintar ini dibekali algoritma AI yang membantu pengguna memahami pola tidur dengan mudah, sambil membangun kebiasaan tidur yang lebih baik. Selanjutnya, cincin pintar ini turut dibekali fitur cycle tracking, yang dapat melacak siklus menstruasi perempuan dengan lebih baik, yang dilakukan lewat pemantauan suhu kulit semalaman. Berikut adalah penjelasan dan deretan fitur-fitur unggulan di Samsung Galaxy Ring. Seperti dikatakan sebelumnya, Samsung Galaxy Ring memiliki berbagai fitur. Termasuk kecerdasan buatan Galaxy AI yang dapat memantau kesehatan pengguna. Cincin pintar ini dibekali algoritma AI yang membantu pengguna memahami pola tidur dengan mudah, sambil membangun kebiasaan tidur yang lebih baik. Kecerdasan buatan Galaxy AI juga disebut bisa membuat laporan kesehatan terperinci dengan berbagai metrik. Skor energi ini dihitung dengan menilai kondisi fisik dan mental pengguna berdasarkan 4 faktor penting, yakni aktivitas sehari, tidur, detak jantung saat tidur, serta variabilitas denyut jantung saat tidur. Nantinya pengguna bisa memanfaatkan fitur wellness tips untuk mendapatkan pesan yang dipersonalisasi sesuai kesehatan pengguna. Hal ini didorong oleh data komprehensif yang dikumpulkan serta minat individu. Fitur-fitur lain di Samsung Galaxy Ring adalah heart rate alert untuk mendapat notifikasi real-time terkait detak jantung tinggi atau rendah, live heart rate check untuk mendapatkan detail tambahan seputar detak jantung, auto workout detection untuk pelacakan berjalan atau berlari otomatis, serta inactive alert sebagai pengingat kebugaran harian. Selanjutnya, cincin pintar ini turut dibekali fitur cycle tracking, yang dapat melacak siklus menstruasi perempuan dengan lebih baik, yang dilakukan lewat pemantauan suhu kulit semalaman. Terakhir, pengguna bisa mengambil foto atau mematikan alarm di smartphone Samsung Galaxy dengan gerakan mencubit ganda gestures, dan mencari lokasi cincin pintar ini di smartphone lewat fitur Find My Ring di Samsung Find. Syaratnya, cincin pintar ini mesti dipasangkan dengan ponsel Samsung Galaxy melalui Bluetooth. Pengguna juga harus mengunduh aplikasi kesehatan Samsung Health secara gratis di ponsel untuk melihat berbagai data pemantauannya. Cincin Samsung memiliki dimensi 7 mm x 2,6 mm dengan berat yang bervariasi tergantung ukuran yang dipilih. Ukurannya menggunakan standar Amerika Serikat, yaitu ukuran 5 hingga 13. Samsung Galaxy Ring sudah tahan air dengan rating ATM 10. Mengantongi sertifikasi IP68, dan memiliki bingkai dengan material titanium grade 5. Titanium grade 5 menjadi salah satu material paduan titanium paling banyak digunakan. Titanium ini menawarkan kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan korosi yang baik. Cincin pintar Samsung ukuran 5 memiliki kapasitas baterai 18 mAh, sedangkan ukuran 13 yang terbesar memiliki baterai 23,5 mAh. Baterai Samsung Galaxy Ring diklaim bisa bertahan selama 7 hari. Samsung menyebut baterai ini bisa terisi 40% dalam waktu 30 menit. Cincin ini juga sudah dilengkapi charging case dengan kapasitas 361 mAh. Charging case ini mempunyai dimensi 48,9 x 48,9 x 24,51 mm dengan bobot 62 gram. Samsung Ring memiliki sensor pemantauan suhu kulit, akselerometer, dan sensor fotopletismopra. Konektivitas yang didukung adalah Bluetooth Low Energy 5.4. Samsung Galaxy Ring hadir dengan 3 opsi warna, yaitu Titanium Black, Titanium Silver, dan Titanium Gold. Kedua varian warna, black dan silver, memiliki finishing matte, sedangkan opsi warna emas dibalut dengan finishing yang glossy untuk memberi kesan mewah.
Samsung Galaxy Ring dibanderol dengan harga Rp6.499.000 di Indonesia. Oke, begitulah ulasan lengkap mengenai Samsung Ring, apakah kalian berminat untuk membelinya? Silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ya, kami pamit dulu.